Naiknya harga cabai disambut gembira petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Petani mengaku mampu meraup keuntungan cukup besar atas kenaikan harga cabai saat ini. Salah satunya Sukarni, petani asal Kelurahan Tambah Rejo ini. Dalam setiap kali panen, ia mampu meraih keuntungan bersih hampir 15 juta rupiah. Kualitas cabai yang dihasilkan selama musim kemarau juga Oke. sangat baik karena tidak diserang hama. Meski ia mengakui jika biaya produksi di musim kemarau saat ini juga cukup tinggi karena ketiadaan sumber air. Musim kemarau kenaikannya baru, Mas. Mm -hmm. Kemarin, harganya ya, ya standar. Sekarang? Sekarang agak naik. Berapa per kilonya? Yang ini 25. Mm hmm. Kalau naik kayak gini petani untung nggak? Kalau harga segini ya masih masih dapat, Mas. Mm -hmm. Tapi nak di bawah 20 itu ya dapat tapi mepet hmm. kalau sekarang cukup mas mbak ya nah eh, harga dua lima ya udah ada lebih ada lebih ya hmm. Harga cabai di tingkat petani sendiri saat ini mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Harga ini diharapkan terus stabil selama musim panen tiba. Baikan Anda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.